Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Najib nafi permohonan batalkan bicara SRC, usaha panjangkan prosiding. Kuala Lumpur, Datseri Najib Razak menafikan sekeras-kerasnya dakwaan pihak pendakwaan bahwa permohonannya untuk menyegarkan perbicaraan penyelewengan dana RM42 juta SRC International sendirian berhad dihadapinya adalah batal dan tidak sah, semata-mata bagi memanjangkan prosiding dan tujuan sampingan lain. Bekas Perdana Menteri itu turut mempersoalkan apakah tujuan sampingan dimaksudkan pendakwaan dalam afidavit balasan mereka, sambil menegaskan keterangan baru berhubung kes itu yang dibawakan kepadanya bukan rekaan atau ciptaan semata-mata. Najib pada 7 Jun lalu memfailkan notis usul memohon mahkamah menimbangkan supaya diadakan perbicaraan semula. Berikutan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mendengar perbicaraan dan mendapati beliau bersalah di atas 7 pertuduhan sengaja gagal mendedahkan peranannya dalam Maybank Investment melalui bina fikir sendirian berhad berkaitan penubuhan SRC. Melalui afidavit soal lanjutan dan jawabannya yang difailkan, Najib berkata keterangan dan perkara baru itu adalah relevan bagi mahkamah untuk menimbangkan isu undang-undang serius yang dibangkitkan di mana beliau turut mencabar pihak pendakwaan atau SPRM untuk memukakan afidavit daripada pegawainya yang berkaitan untuk menafikan dakwaan khusus itu.